kesediaan karena acara segera dimulai. Terima kasih. Ketua Majelis Profesor Giset Dipi, penerima penghargaan dan lecturer, bersiap memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Seringkali berpengaruh besar terhadap kemajuan masyarakat dan mempertinggi taraf kehidupan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Profesor Dr. Sarwono Prawiroharjo pada Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional atau KIPNAS pertama tanggal 3 Agustus 1958 di Malang. Profesor Dr. Sarwono Prawiroharjo merupakan salah satu ilmuwan terkemuka Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan berbagai kelembagaan berbasis ilmu pengetahuan di Indonesia. Pada sidang penutup Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional KIPNAS pertama di Malang, beliau menilai peranan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di Indonesia sangat erat kaitannya dalam meningkatkan taraf penghidupan rakyat dan pembangunan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Negara maju sebagian besar telah memahami betapa pentingnya penelitian untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sambutan Ketua Sidang, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Yang terhormat Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau yang mewakili, para perwakilan negara sahabat, para anggota DPR RI,
pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian atau yang mewakili, para rektor, pimpinan universitas dan sekolah tinggi, para pimpinan kepala daerah dan mitra kerjasama LIPI, penerima penghargaan ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award tahun 2015, Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, pemberi kuliah umum LIPI Sarwono Memorial Lecture, Profesor Dr. Azimardi Azra, MA, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa pemberian penghargaan ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award tahun 2015 ini merupakan ajang yang ke-14 kalinya sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2002. Sedangkan pelaksanaan LIPI Sarwono Memorial Lecture telah diselenggarakan sebanyak 15 kali sejak tahun 2001 dan berlangsung setiap tahun. Pemberian penghargaan ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award tahun 2015 ini dan LIPI Sarwono Memorial Lecture ditujukan untuk mengedepankan dan mendorong peran LIPI dalam perkembangan IPTEK serta untuk mengenang jasa pengabdian Profesor Dr. Sarwono Prawiro Harjo kepada LIPI sebagai kepala atau ketua LIPI yang pertama dalam membangun ilmu pengetahuan di Indonesia. Peneliti dan Profesor Riset pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang syarat dengan prestasi dan pengabdian bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, penelitian prasejarah. Selain itu, beliau aktif menyusun konsep-konsep pengembangan kelembagaan dan arah kebijakan penelitian dan membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar negeri. Sejumlah hasil penelitian beliau terkait penelusuran prasejarah Indonesia seperti penelitian hominid atau paleolitik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sumba, dan Maluku. Penelitian kehidupan kala Pleistosen akhir, Holosen awal, penelitian budaya neolitik, dan penelitian budaya megalitik atau paleometalik di sejumlah situs di tanah air telah menjadi sumber rujukan baik di dalam lingkup nasional maupun internasional. Hasil riset dan petualangan beliau ke seluruh penjuru Indonesia telah mengungkapkan Indonesia adalah kawasan yang sangat penting untuk mengetahui evolusi manusia dan budaya. Tidak banyak wilayah di dunia ini yang menghidupi manusia sejak masa begitu tua, karena temuan-temuan Homo erectus tidak banyak ditemukan di dunia ini, salah satunya ada di Indonesia. Ketertarikan Profesor Truman pada bidang arkeologi telah terbetik sejak beliau di bangku sekolah dasar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Baginya, mengungkap siapa manusia Nusantara masa lalu dan misteri kehidupannya sangatlah menarik. Berpuluh tahun kemudian, mimpinya tidak pernah berhenti. Kini lebih dari 150 karya tulis telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, monografi, proceeding, makalah, dan bentuk-bentuk lainnya. Beliau pun dinobatkan sebagai Profesor Riset dengan orasi pengukuhan yang berjudul Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Prasejarah Indonesia. Dan orasi itu dilakukan pada tahun 2006 yang lalu. Menarik untuk menyimak buah pikiran beliau tentang keberagaman di Indonesia. Menurut beliau, kita tidak bisa menghindar dari pluralisme. Hanya kehancuran jika bangsa Indonesia dipaksakan seragam, karena setelah kehancuran itu pun akan muncul kembali keanekaragaman. Membangun bangsa ini harus berdasarkan kebinekaan yang harus ditonjolkan oleh Indonesia agar menjadi sebuah bangsa yang berperadaban khas. Dedikasi, kontribusi, dan produktivitas publikasi ilmiah yang telah disumbangkan di berbagai jurnal internasional menjadikan Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak menjadi peneliti yang berkelas dunia dan dapat menjadi inspirasi bagi dunia penelitian serta sivitas peneliti untuk secara sungguh-sungguh fokus dan mengembangkan kepakarannya. Berdasarkan prestasi dan kontribusi tersebut,
kami memandang bahwa beliau pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan ilmu pengetahuan Lipi Sarwono Award tahun 2020. Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak adalah seorang peneliti utama di bidang arkeologi prasejarah. Saat ini beliau bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Truman lahir di Pematang Siantar pada tanggal 27 Agustus 1951 dan merupakan anak ketujuh dari 11 bersaudara dari pasangan Yosia Simanjuntak dan Samaria Siahaan. Dia menghabiskan masa kecil dan remaja di Matio, sebuah kampung di pinggiran kota Siantar. Setelah lulus SMA pada tahun 1970, ia menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan atas arahan orang tuanya. Namun ia memutuskan untuk pindah di tahun pertamanya ke Yogyakarta karena merasa passionnya adalah di bidang sejarah dan arkeologi. Akhirnya, ketika kembali mengambil kuliah hukum di Universitas Atmajaya pada tahun 1973, ia juga mendaftarkan diri di jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Truman merangkap kuliah hingga menyelesaikan sarjana muda hukum. Setelah itu, ia memilih konsentrasi di bidang arkeologi hingga menyelesaikan pendidikan arkeologinya pada tahun 1979. Truman menerima banyak tawaran pekerjaan arkeologi di akhir tahun 70-an, seperti pemugaran Candi Borobudur, serta menjadi pengajar atau peneliti. Ia kemudian bekerja di Balai Arkeologi Yogyakarta atas tawaran Profesor Dr. Suyono, merupakan ahli prasejarah sekaligus Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada tahun 1986, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Institut Paleontologi Humaine di Paris, Prancis. Di institut ini, Truman mendapatkan gelar masternya pada tahun 1987 dan kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di institut yang sama pada tahun 1991. Kepala LIPI, Bapak Iskandar Zulkarnain, beliau langsung mengabarkan bahwa saya terpilih sebagai penerima LIPI Sarwono Award 2015. Dengan keterpilihan itu, justru saya menjadi introspeksi dan termotivasi untuk ke depan apa yang akan saya lakukan. Bayangkan penghargaan LIPI Sarwono Award itu sebuah penghargaan yang sangat terhormat. Kita mengetahui Pak Sarwono atau Profesor Sarwono itu seorang tokoh yang memiliki visi yang besar dalam mempersatukan berbagai bidang keilmuan di dalam suatu institusi yang dulu dikenal sebagai LIPI. Nah, tentu sifat seperti yang sudah dipraktikkan Pak Sarwono itu perlu menjadi acuan bagi para peneliti di masa sekarang, bahwa penelitian tidak pernah bisa berdiri sendiri, perlu bekerja sama dan berinteraksi dengan keahlian-keahlian lain. Profesor Truman menikah pada tahun 1982 dengan Yohana Yulianti dan dikaruniai satu orang putri yang bernama Ruth Simanjuntak Esos dan seorang putra yang bernama Levi Simanjuntak. Atas pengabdian terhadap bangsa dan negara, Profesor Truman Simanjuntak berturut-turut mendapat penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pada tahun 1997, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2006, dan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2014. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-48 buat LIPI. Kiranya lembaga yang kita cintai ini
semakin maju ke depan dan semakin bermanfaat bagi bangsa. Kepala LIPI, Bapak Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, yang saya hormati para pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Malik Fajar, yang saya hormati Bapak Kepala-Kepala LPMK, para utusan negara sahabat, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan sukacita juga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka merayakan ulang tahun LIPI yang ke-48 sekaligus melaksanakan acara pemberian penghargaan ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award 2015. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada LIPI. Harapan saya ke depan, lembaga ini semakin maju dan semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Kepala LIPI menghubungi saya untuk menginformasikan saya terpilih mendapat penghargaan LIPI Sarwono Award 2015. Rasa kaget bercampur heran dan senang pun muncul seketika, karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan mendapatkan penghargaan itu. Saya sendiri merasa terlalu sedikit berbuat untuk arkeologi, dan di samping itu saya merasa masih banyak peneliti atau ilmuwan yang sebenarnya lebih pantas menerima. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada LIPI atas penghargaan itu. Bagi saya keterpilihan ini sebuah kehormatan yang luar biasa, sekaligus tantangan untuk berbuat lebih baik dunia arkeologi, bidang yang sudah saya tekuni sejak 30 tahun yang lalu. Hadirin yang saya hormati, saya memasuki dunia arkeologi bukan kebetulan, tetapi karena keinginan yang sudah bertumbuh sejak kecil. Ceritanya berawal dari sekolah raya. Ketika ibu guru saya menyatakan di dalam kelas, Borobudur sebuah candi yang sangat besar dan megah. Jika kalian rajin belajar, suatu saat pasti dapat mengunjungi sekaligus mengagumi keindahannya. Kata-kata itu sederhana, tetapi telah memotivasi saya untuk tertarik pada arkeologi. Hingga dalam perjalanan studi selanjutnya, saya pun memilih kuliah di jurusan arkeologi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, saya menemukan dunia saya menjadi peneliti arkeologi prasejarah di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Di lembaga yang cikal bakalnya sudah berumur lebih satu abad ini, saya pun bersama rekan-rekan peneliti dan para pimpinan tertantang untuk berbuat sesuatu bagi arkeologi Indonesia. Selain meneliti, ada panggilan untuk memotivasi para peneliti muda menyusun arah kebijakan penelitian dan konsep-konsep pengembangan kelembagaan dan membangun jejaring kerjasama di dalam dan luar negeri. Semuanya bertujuan untuk menjadikan arkeologi Indonesia semakin bermanfaat bagi bangsa dan dunia. Tentu ada kemajuan dengan penemuan-penemuan baru yang memberikan pandangan-pandangan baru ke arkeologian. Melalui penelitian, kita mengetahui pluralitas sebuah keniscayaan yang sudah bertumbuh di bumi Nusantara sejak jutaan tahun yang lalu. Leluhur langsung Indonesia tidak hanya berasal dari Taiwan, sebagaimana pendapat mainstream, tetapi juga dari Asia Tenggara dan Barat.
sifat kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong sudah melekat pada kehidupan Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Itu baru beberapa contoh penemuan penting. Tetapi yang ingin saya katakan, bahwa penemuan itu belum seberapa jika dibandingkan dengan luasnya cakrawala arkeologi Indonesia. Arkeologi berangkat dari kelampauan, bermuara pada kekinian, dan berproyeksi ke masa datang. Siapa, dari mana, dan mau kemana kita? Itulah pertanyaan besar yang ingin dijawab ilmu ini. Berangkat dari tinggalan budaya material, arkeologi menelusuri kehidupan masa lampau dan hubungannya dengan masa sekarang. Dengan memahami sejarah dan budaya masa lampau, kita mengenal kehidupan masa kini. Dan berbekalkan pemahaman itu, kita dapat menata kehidupan yang lebih baik di masa datang. Luar biasa, kan? Tetapi arkeologi adalah ilmu yang sepi dari tepuk tangan, langka dalam perbincangan, dan jauh dari kemewahan. Menjadi peneliti arkeologi harus siap bergelayut dengan lumpur, debu, panas, dan hujan, serta siap pula meninggalkan keluarga berhari berminggu untuk menjelajahi gunung, padang, puma, atau lautan. Mencintai alam dan memiliki keingintahuan yang besar menjadi modal penting bagi arkeolog dalam menekuni profesinya. Sifat alami data arkeologi yang serba tidak lengkap, tidak terlihat, tidak terbarui, dan tidak pula tergantikan, menuntut ketelitian, kesabaran, dan keuletan dalam bekerja. Bagaikan bermain puzzle, arkeolog berupaya merekonstruksi kehidupan masa lampau lewat serpihan tinggalan yang berserakan. Untuk itu dia perlu berdialog dengan tinggalan, berdialog dengan situs dan lingkungannya, dengan melakukan berbagai analisis, percobaan peniruan, studi etnoarkeologi dan bibliografi, dan menyerap data disiplin terkait. Dengan cara itulah arkeolog memperoleh informasi tentang kehidupan masa lampau. Negara kita memiliki dimensi arkeologi yang sangat kompleks dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Dalam perspektif terbang, keletakan geografisnya yang sangat strategis di antara benua Asia dan Oseania telah menjadikannya Carrefour atau kawasan sidang budaya. Di sisi lain, geografi kepulauan yang luas dan dikelilingi laut cenderung membatasi interkoneksi pulau hingga mendorong evolusi setempat menumbuhkan budaya-budaya khas lokal. Persilangan budaya dan evolusi lokal yang terjadi lambat laun menciptakan kompleksitas kehidupan manusia di Nusantara di masa lampau. Dalam perspektif waktu, tanah yang subur oleh semburan letusan gunung api sejak zaman purba dan zona tropis dengan kekayaan biodiversitasnya telah menjadi magnet yang menarik manusia menghuni kepulauan sejak masa silam. Indonesia pun menjadi jujukan rangkaian migrasi hingga menjadikannya sudah sangat rentan menghidupi para penghuninya. Setidaknya di sekitar 1,6 juta tahun yang lalu, manusia purba Homo erectus sudah menginjakkan kakinya di Jawa, disusul jauh kemudian oleh Homo sapiens di sekitar 60 ribu tahun yang lalu, dan kemudian lagi di sekitar 4 ribu tahun yang lalu oleh ras Mongolid, ya, dari Asia Tenggara Daratan dan Taiwan. Rentang waktu hunian yang demikian panjang dengan dinamikanya telah mengisi lembaran kehidupan yang sangat kaya nilai-nilai kemanusiaan, sejarah, dan budaya, hingga menjadikan Indonesia begitu penting bagi bangsa dan dunia. Dalam hal kepentingan bangsa, kita bicara capaian-capaian kemanusiaan masa lampau di lingkup lokal, nasional, bahkan regional global yang dapat menginspirasi dan memotivasi kita membangun bangsa yang besar dengan peradaban yang berke-Indonesia. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-13 di Sumatera, sebuah contoh capaian besar di lingkup regional global dengan supremasi maritim dan kemampuan membangun jaringan ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan agama berlingkup internasional.
Kerajaan Majapahit di Jawa pada abad ke-12 sampai ke-15 juga sebuah capaian besar dengan sumpah palapanya, semangat yang menyatukan Nusantara, sifat toleransi beragama, dan nilai-nilai budaya lain yang dikandungnya. Di beberapa kesempatan saya menyebut beberapa nilai budaya yang telah berakar jauh di masa silam Nusantara. Di antaranya adalah kekayaan alam pikir, wawasan pengetahuan yang luas, kearifan lingkungan, keuletan, ketangguhan, keberanian, cita rasa keindahan, sifat kebersamaan atau gotong royong, keterbukaan dan kesiapan menerima pengaruh luar, dan kompleksitas kebinekaan. Nilai-nilai itu bersama nilai-nilainya telah disintesakan oleh para pendahulu kita di masa kemerdekaan dalam Pancasila, dasar negara kita.